Kevin. 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 Okay, okay, so itu kami Mami Best Diet Cafe. Letak kat Uni Central Samarahan. Okay. So itu kami ada Kevin dekat Merasa masakan Mami Best. So kami dua yang order. Aku kubuak. Banyak. Kubuak. Sup terung asam. Yang. Tak special ni. Eksotik. Mama. Dan rasa dulu masakan. Rasa dulu lah. Okay. Ya, bisa campur salah ya. Banyak ya, bisa cendawan. Cendawan tak nama banyak nak kulat tepiak kan? Kulat tepiak. Kulat tepiak kan? Kulat tepiak. Tepiak. Campur salah. Ya. So yang pun bisa rasa yang pun memang nyamai lah. Bisa campur lihat mimit. Sedap. Ya, yang bisa pedas-pedas mimit, nampaknya bisa campur dengan cili kering. Banyak tok. Tok memang legend. Asam terung sup yang sudahnya kita masak sup dulu. Memang asam. Terung asam tu digulai dengan salai ikan. Salai ikan lumi. Mami Pets Cafe tu yang pun location nanti lagi sarok nak mu dini tu ya boleh mendak yang pun Facebook. Facebook so, ya lengkap mu info ya lah. Kami akan menyediakan locationnya bak caption sama dengan video tu. Kita boleh mendak caption bak video tu, kita boleh mendak lokasi ya. Disertakan sekali. So kita merasa? Pama masak cili kering. Cili kering. Ya. Okay. Jangan rasa. Kaki. Kena dia angkat tangan. Mana cao? Tak geng nak tangan. Dah pedas manis. Mana? Sedap. The best sedap hari mano ao. Siapa kena kalau nguji makai pamak, tahu datang nguji pamak tau bak. Mami Pes Dayak Cafe. Dom. Nama nama. So, siapa kena kalah ngau udah mai bala mai fito, cuba nama pakai balito. Ngamai manyam mai. Ulah mai sidak family semua. Selain daripada menu tu mega, Mami Pes Dayak Cafe mayuh menu bukai macam-macam macam itu. Contohnya bakal tindu lah. Tindu lah, bisai, medium bisai, paku ikan bisai, tubuh bisai. Semua ya. Sabi ban bisai, macam-macam lagi. Makanan kampung. Makanan kampung, exotic food. So semua bisai pada tok magang lah. So Mami Pesto ya buka hari pukul. Ya buka hari pukul 8:30 pagi, nyentuh ke malam pukul 10:30 malam. So kita boleh medak Mami Pets update yang pun Facebook. Kita boleh mengawak Facebook Mami Pets Dayak Cafe. Yang pun detail lah. Mayuh lagi details ya Mbak Pesianya. Ya, so kita boleh contact Mami Pets mega. Nanti kita akan booking nama-nama kan untuk function kan. Kita boleh contact WhatsApp Mami Pets. So apa-apa info kita tahu mengawak Mami Pets Cafe. Ya Dayak Cafe. Okay, so Sarun eh. Okay, so, bah, udah kucing-kucing udah makan kita ya. Lagi kita beranau dengan Mami Pets out, kami udah nemu kita pakai dulu. Okay. Kucing-kucing. Okay, dia tu kami dua ini baru dah tembo makan dan dah nyak bisik mau ada sete lagi menu special buat dia tu. Ya, ya. Ya, babi panggang. Okay, salah satu ya, bisik babi panggang. Tidak tu. Babi panggang. Enggau kicap. Kicap special. Kicap special. Okay, so dia tu kita kak ngasai katia saya yang pu panggangnya. Okay. First, okay, pakai biasa ya mesti bisa three layer nya. Three layer. Ternyata medak bagi tu kan ya agak bisa juicy juicy ya. Ayah nak tu kering. Okay. Campur kicap. Sambal kicap. Just nice. Ya nadain tu kering. Nadain tu rangkai. Just nice. Masak. Krup.
Krup-krup. Krup-krup. Ha. Ala nak to. Nah. Nak apa nak? Nak jari. Nak to, nak to. Nak jari. Satu pulang lah ngaga kita. Kita ka ya makan gerak jari atau pedak. Ya. So, rega babi panggang tu, dia dijual murga 100 gram 6 ringgit aja. 100 gram 6 ringgit aja, okey? So, selain daripada menu masakan yang dimasak goreng dari dapur, Mami Pets Dayak Cafe pun dia bisik babi panggang. So, utai ke ditunu, ayo macam lah menu dia tu. Perut, perut babi panggang pun bisik kah? Memang main menu itu. Memang main menu itu. Tapi kembali dengan anda tu aja. Okay, dia tu kucah-kucah bergulai dengan Mami Pets, owner kepada Mami Pets Dayak Cafe. Hai Aunty. Hai. Hai Anak. Marita. Mana? Macam biasa. Puji Tuhan. Okay, dia tu kami kena dekat interview Aunty Pets. Okay, kamu berapa lama Aunty sudah menjalankan bisnis pemakai gitu tu? Kira ke hari 2008 ya? 2011. 2011. Oh, 8 ya. Tahun kenyana kira? Masih 8 tahun? Tidak silap, tidak silap aku subak ya. Aunty Pets tu yang muka stall pak King Center. Ya, ya. Ingatku, aku ingat laban aku salah seorang customer Aunty Pets subak. Aku pun sama. Aku ingat pak King Center ya adalah first cafe ya. Udahnya ya terus pindah ke tempat baru ya. Giant. Putri Food Court. Udahnya ya guys, bisa baru masak lah. Bisa setahun dia. Setahun dan dia tu ya bak kedai Mami Pets Dayak Cafe bak terletak bak Uni Central sebelah Ngosin Martin. So Mami, kak nanya nama menu special bak di tone menu apa menu istimewa. Bak Dayak Mami Pets tu. Okey. Boleh dikatakan katanya jawabannya semuanya special. Semuanya special. Tiap itu utai di belaku di kerinduk ke semua orang bagang. So aku nak boleh nyelintir sitik dari menu kunyak kubai special nang semua ada special makan. Cara aku masak ya nyaku nemu. Ya. Masak dengan penuh kasih sayang. Secret ingredients ya nyak nanti. So nuju kita ke dia jauh nada yang pintainya datang dengan ganti pes kongkong ngetara akan merasa masakan seorang ibu nya so nanti cakap tersau ya nama ada kok tersau kita okey barang kita ke ndak kalah dah nguji masakan Mami Pets tau menguji datang dengan kayak Mami Pets Dayak Cafe enggak orang ke udah biasa pun dah datang berulang-ulang gak datang dengan kayak Mami Pets so kita ke badau nguji tau nguji masakan apa air tangan seorang ibu ya mayo menu pilihan lah nang masakan Dayak Mami Pets style nang special aman enggak penuh perasaan Mami Pets masak ke kita ya. So harga menu semua masakan Mami Pets sangat berpatutan. So nuju kita orang ke dekat Ali Luar bakal kita ke dia obat Semerahan. Bakal kita ke Ari Bintulu, Miri, Sibu. Anang nak ingat singgah ngare Mami Pets ke? Betul. Wajib muji lepas. Sangat wajib. Nanti kita enggak pemakai makanan Dayak, kita tok datang ngare Mami Pets. So tengah hari ya buka secara fast food nanti. Tengah hari fast food. Malam yang buka secara cooking. So kita kan ala kart. Malam order itu out. Ini macam pilihan lah. Terima kasih lah kita kena uji apa tu datai gitu. Pak Simon, kucah.